Luar biasa. Akhirnya ketemu Pak Sergius. Tunggu dulu, ini kelas apa? Ada dari bayi sampai orang tua. Setiap hari anak-anak kecil juga ikut begini? Ya, karena di sini ada pendidikan anak usia dini, ditambah dengan anak-anak buta aksara. Jadi ini gereja? Benar, ini gereja. Jadi gembala jemaatnya ada di sana. Oh, jadi, Bapak Gembala, sini dulu Bapak Gembala. Ya. Bapak Gembala di gereja ini. Apa kabar Bapak? Iya. Ini ambil paket ya kalau di sini ya? Ada paket A untuk mereka yang mengikuti proses pembelajaran inklusif, paket A-nya. Kita lebih pada calistung. Apa hasilnya? Dengan ada sekolah seperti ini, hasilnya bagi warga di sini apa yang sudah mulai terlihat, sudah mulai kelihatan? Kita mulai tempat ibadah ini mulai dari tahun 2007. Ya, kita mulai ibadah. Jadi saya bersyukur kepada Pak Guru punya pikiran atau inisiatif yang baik untuk bisa mengumpul anak-anak kita di tempat ini untuk menyekolahkan mereka. Jadi anak-anak, itu, ibu-ibu sudah bisa baca Alkitab sekarang ya? Iya, kalau ibu-ibu saya pikir ada yang bisa membaca Alkitab. Kalau anak-anak kami harus berikan pelajaran lagi begitu. Kalau organisasi Bapak Ketua Majelis Daerah ada di tengah kita. Jadi saya masih di bawah dari beliau karena saya harus... Coba, ya, mana Bapak, dong? Bapak ke sini, Bapak. Bapak berdua ke sini. Iya, silakan sini. Apa kabar? Selamat datang kembali. Iya, terima kasih. Ya. Ini orang-orang baik semua, jadi harus kasih lihat ke penonton Kick Andy. Kalau ada orang-orang baik yang ada di belakang, yang mendukung ya kegiatan ajar-mengajar di sini. Jadi tentu harapannya anak-anak ini nanti tidak kalah dengan anak-anak di tempat lain ya. Jadi ada berapa sekolah atau berapa tempat yang Pak Sergius urus ini? Ya, yang saya urus di kota ini ada dua. Ya. Kemudian induknya ada dua juga. Posisi jumlah siswa sekarang sudah 1.186. Ini saya kasih guru relawan satu set. Saya tinggal dia di sini nanti. Iya. Jadi saya pasti rela. Dia yang kurang rela. Dia yang kurang rela. Kalau enggak dua-dua saya tinggal di sini ya. Lebih bagus. Supaya belajar. Lebih bagus. Lebih bagus. Ada yang sudah bisa sebutkan Pancasila gitu? Sudah ada yang bisa? Ada. Mana? Ayo. Ah, sini coba. Ayo, sini. Yang sudah bisa bilang Pancasila. Satu. Nah. Hafal Pancasila. Semua. Semua yang hafal. Bisa. Semua yang hafal maju ke depan. Megawati bisa tidak? Bisa. Silakan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemanusiaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Nah, boleh tahu cita-cita. Siapa yang mau jadi Presiden Republik Indonesia? Angkat tangan. Wah, oh iya. Boleh. Yeah. Itu ada yang angkat tangan. Mana? Oh ini. Yo. Satu hari nanti. Ada juga yang presiden perempuan kecil. Iya. Yeah. Satu hari nanti akan ada presiden asalnya dari Papua. Jadi yang lain cita-cita jadi apa? Tadi presiden juga ya. Jangan malu. Jadi jangan bu guru. Malu. Ini laki-laki jadi apa? Cita-cita. Jadi apa? Polwan. Perempuan. Iya, polwan. Kau mau jadi apa? Suster juga. Mau jadi suster ya. Siapa mau jadi pemain film? Cuma satu, angkat tangan. Iya, ini ada Om Ale, Tante Nia. Coba ya, ada bintang bikin film. Ada bintang film. Ya, kau mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Wah, ini kepala sama ini. Coba, sini, kita kasih lihat sini. Ayo. Mari, berdiri. Ya. Kalau kepala sama biasa kita sukses ya. Sini kepala sama. Ya.
Iya, sini. Ya. Ya. Kumpul yang kepala kumpul sama. Kumpul yang kepala sama. Ya, kita mau kepala sama nih. Iya. Kalau tenaga-tenaga relawan kayak ibu guru nih ya. Ini pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri tapi jadi relawan di sini. Iya. Atas kemauan sendiri. Iya. Itu sudah panggilan. Panggilan. Padahal dari Tanah Batak. Tanah Batak. Tepuk tangan untuk orang Batak. Ya. Pak Sergius, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami datang bersama teman-teman kami. Pak Wirawan dan Ibu Yuflinda. Nah, ini Pak Wirawan. Nah, jadi Pak Wirawan, Ibu Yuflinda ini waktu kami ceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Sergius dan teman-teman semua di sini, itu tertarik untuk ikut. Cuma saya tidak tahu dukungan seperti apa yang ingin diberikan, jadi langsung aja Pak Wirawan sampaikan langsung ke Pak Sergius. Support kami bersama seluruh konsumen Superindo berupa dana yang kami harapkan nanti bisa membantu Bapak untuk mengembangkan dan membeli sarana dan prasarana tadi yang Bapak harapkan. Amin. Amin. Begitu. Dan ini adalah besar sumbangannya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Wow. Baik, itu tadi kisah inspiratif Pak Sergius dengan relawan di sini didukung oleh gereja membantu pendidikan anak-anak di sini. Kisah ini semoga bisa menginspirasi Anda semua. Dan berikutnya saya akan menceritakan satu kisah yang menarik lagi mengenai seorang wanita yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy on Location. Dengan bantuan dari pelanggan Superindo dan sesuai dengan CSR dari Superindo sendiri terhadap bidang pendidikan, kita berharap agar bantuan yang kita berikan bisa meningkatkan semangat bagi mereka membeli sarana-sarana pendidikan sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat dan tentunya juga akan membuat mereka lebih berprestasi. Tapi ibu kasih hatinya buat Papua.